baru 3 bulan dilantik dengan preman. Sekarang sudah dapat SK. Han, Sultan mana sih? Masa absen lagi? Gak mungkin, Maro. Kan hari ini bos yang absen. Enggak, Han. Bos itu kan kondangan hari ini. Makan ayam mati. Han, aku penasaran sih. Sultan jadi enggak dibeliin handphone ya? Kita lihat nanti aja, Maro. Ih, Tan, sombong amat kamu sih. Makanya Rehan, Maro, jadi preman itu yang pinter. Kalau sudah hasil ngerampok, beliin barang dong. Lah, cuman handphone HDC lagi bangga. HDC kan handphone juga, Han. Sialan kalian, HDC. Handphone ini asli loh. Muka kalian itu yang HDC. Hari ini dan pertama saya jadi preman. Saya harus hasil merampok. Udah, ini kita dari bangsa. Yuk. Halo guys. Handphone baru nih guys. Terima. Kamu itu simpan aja. Jadi. Hei guys, tuh kayaknya ada korban kita. Yuk. Iya Mak Roh, kalau gitu Mak Roh dulu yang lawan. Kalau Mak Roh kalah, biar kita yang ngurusin. Oke. Gimana bro, menurut kamu bro? Ah, sialan ya Sultan. Mentang-mentang handphone baru, lupa segala-galanya. Waduh. Serahkan uang, ayo. Nggak mau bayi. Murang kok tau. Kamu takut. Kenalkan ya, kami adalah preman terkuat di dusun. Hai, preman dusun, saya preman kota. Kurang ajar, sini kamu, ayo. Guys, di belakang ada yang berantem nih guys. Hebat nih, pinter Han. Kayaknya Mak Roh bisa diandelin. Kita lihat aja ujungnya bro. Ngapain lu bro? Thank you.
penuh. Bro, bro, tetap bro. Aduh, sakit kok bro. Goblok lo, lo tadi di hutang lo. Handphone gue mana? Mana HP gue? Ih, kalian sih, gak nolongin gue. Gue dia kan tadi. Ma, handphone gue hilang. Mana sih? Sekarang sudah dapat SK. Han, mana tuntutan Bang Dadang? Jangan salah aku. Oke. Gak mungkin Mak Ro. Kan hari susah hafal. Kocak ngajarin orangnya dan diri. Han, penasaran Sultan jadi nganten gak ya? Kita lihat nama. Pulang Mak. Sekarang kita. Makanya Rehan, Maro, yang lagi sabar ya. Sudah. Makanya Rehan, Maro, kalau jadi preman itu yang pinter. Kalau sudah dapat kuliah. Hari ini dari pertama. Hari pertama saya. Pertama saya.